kita mau baca asli -si ini itu kalau kita telah mengkaji katanya bukan asa as tapi si tapi kalau ulama Yaman rata-rata membaca asadi jadi kita ikut dan Muhammad bin Abdul Al beliau juga kaji kitab tafsir asadi -sa saadi beliau baca asadi -sa saadi bukan asyidi bukan as -si -idi. Bukan as -si -idi. jadi sinnya di kasroh ataupun di fathah itu adalah eh, dari yang membaca Karena kalau yang ditulis juga di buku As-Sa'di, bukan as sampul -si di, disampul Disampul, As-Sa'di Bukan as -si Cuman ada faedah dari Ustadzul katanya Dari dia, belum dapat dari gurunya Bahwa dibaca As-Si'adi eh, Tergantung kita eh, Dari guru baca apa Ada membaca, ada guru yang membaca As-Sa'di, ada guru yang membaca as -si Baik, bismillah hari ini yang membaca adalah Abdillah. Ini kita di pertemuan ke-25. Ya, yeah. yang membaca Abdillah namanya di majrur tanpa ada sebab. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-dini wa shahida. Syahadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ثم قال تعالى أو قصيب من السماء يعني أو مثلهم كصيب أي كصاحب صيب من السماء وهو المطر الذي يسوب أي ينزل بكثرة فيه ظلمات zulmatul laili wa zulmatul sahabi wa zulmatul matari wa ra'dun wa huwa sawtul ladhi yusma'u minas sahabi wa Wahwa wa huwa dha'ul lami'ul musyahadu ma'as sahabi wa sama adha'alahum sampai situ dulu mantap saudara ini seperti pengajar tafsir yang baca tadi itu bukan abdillah itu nadanya sudah tepat nadanya sudah tepat Iya, penekanannya seakan-akan dia siap terjemah ini. Iya, masya Allah, karena sudah pas nada-nadanya. Kola <tih Islam> summa ta'ala minas sama'i indak Ahmad Ahmad Sobri sohibi. Kita beda cetakan sedikit. Nah, langsung ke kasohibi sohibin. Majurukan ka. Sohibin. Mudah penilai. ini. Wahu al ladhi yasubu. Abu Hanif al matoru. Khobar. Al ladhi. Naat. Yasubu. Abu Sulaiman film fi dari hukumnya marfu alamat rupanya dhamma asanta ayyan zilu bikathrotin Abu Dar yan zilu film fi sama bikathrotin bi fihi dhulmatun dhulmatul laili dhulmatu Ayo kobar dari dari dalam kurung di ayat ahsanta betul alaili mudhofun ilaihi Wadul matu sahabi dulmatu rizki atof At ke dulmatu yang pertama ashabi mudhofun ilaihi wa matari suhail dulmatu atof At kepada dulmatu yang pertama fi eh, al matari Ahsan ta ra'dun Ra wa huwa sautul ladhi yusma'u minas sahabi wa huwa huwa Rasidin muktada sautu khumbar alladhi Sapri. hmm. na'at ahsan ta yusma'u sabri fi'il mudhari ma'lum majuhun maklum la nah. yusma'u majhul kalau di dhamma awal fathah sebelum akhir majhul hmm ahsan yusma'u minas sahabi muda watihi Barokun. dibilang barok wa huwa huwa ikwan mubtada ad-dhu'u hmm ilham Indah ilham alamiu naat al, Na al mushahadu naat juga minal minas sahabi mudah saya terjemahkan summa qala ta'ala kemudian Allah berfirman au min minas sama atau seperti soib dari langit seperti hujan dari langit. Seperti Sohib Seperti pemilik Soib. Apa Soib? Wahwal mator. Yaitu as -soib, itu mator. Hujan. Tapi hujan di sini hujan yang ya subuh, yang tertuang gitu. Itu Soib. Kan hujan itu banyak bahasa Arabnya. Ada Soib, ada mator. Paham kan? Iya, yeah. ada tol beda-beda itu. Kalau tol hujannya gimana itu? Hmm? Huh? Hujan juga, maknanya tapi hujan yang bagaimana? Rintik-rintik, ah, Ini soib, ini soib, tapi itu soib." Hujan juga, tapi ya subuh yang turunnya itu tertumpah. Maksudnya yang zilubikasro, kata penulis, yang turun dengan banyak. Ya kita bilang soib itu hujan yang sangat lebat itu soib. Jadi perhatikan hujan banyak bahasa Arabnya, tapi tergantung jenis hujannya. Yang turun dengan banyak pihidulumat namanya hujan yang banyak berarti di dalamnya terdapat kegelapan dulmatul lail kegelapan malam, wadulmatul ashab kegelapan awan. Karena namanya hujan kan ada awan kegelapan awan wadul matul mator dan kegelapan hujan itu sendiri. Ra'adun, ra'ad, apa itu ra'ad? Belum terjemahkan, belum tafsirkan. Ra'ad adalah as-saud. Ra'ad itu suara. Alladhi yang yusma'u, yang didengar. Kita baca majhul tadi, didengar. Iyaddi, minas sahab. Suara yang didengar dari awan itu. Karena biasanya itu guntur ya, guntur ini keluar dari apa? Awan yang gelap itu wabarkun, apa wabarkun? Wah, daw. yaitu cahaya alami yang mengkilat, musyahat yang dilihat minus sahab di tengah-tengah awan tadi itu. Kita bilang ya, apa itu? Berarti petir dan kilat, jadi ada petir, ada kilatnya, hasil. قال رحمه الله تعالى: {كلما أضاع لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرض عن أمره ونهيه ووعده ووعيده فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيم الذي يسمع الرعد ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهذا تمكن له السلامة وأما المنافقون فأن لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلمًا فلا يفوتونه ولا يؤدزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء أن بريكوديا كلما أَطْوَأَلَهُمْ لهم البرق في تلك الظلمات البرق Kenapa itu Albarku Indak Sapril? Hmm? khabar Fi. Tilka. Majuruh karena Tapi kenapa Ka? Mabeni. Adzulu mati. Lah. Apa? Badal. Mantap masau fihi wa idza alaihim sudah kita harap sebelumnya laqofu waqofu taufik taufik mati wau nya santa santa fa kadah halatul munafikina selesai halatul jadi Abdillah bilang halu sama saja. Wahakada halatu hakada. Febri mubtada. Betul. Halatu khabar. Al munafikina mudah pun nilai Ida sami'ul qur'ana sami'u. Endak. Laude. Sami'u. Fi'il madi. Pokoknya setelah ida itu selalu fi'il. Failnya? Wow, wow itu failnya. Al-Qur'ana khairil. bi ahsanta. Betul. Wa awamirahu. Ini Abdul Aziz. Ke. Atau ke Al-Qur'ana. Wa nawahiyahu. Wa, wa Atau lagi. Wa wa'idahu atop lagi. Jalu ja apa ini Abdullah? Fil Fi mati mana failnya? Wow jamaah Aso'bi'a. bia? Khairil eh asobia mafulum bihum mafulum bi Mab Mab lagi Yakin? Asobi apa? Fiil isim, huruf. Hmm. Isim, hum. Mudah pun nilai. Paham ini? Kalau bersambung dengan fiil, maka dia mafulun Bi. Kalau bersama dengan isim, mudah pun nilai. Jangan lupa itu. ah mudah penilai fi adanihim hamad genta adani majurukan fihim mudah penilai wa aaradu an an amrihi wa nahihi wa wadihi wa waidihi wa aaradu wa apa itu indak afgan Baunya. wawnya fa'il an amrihi kenapa itu ilham la harun menjurukan anhi wanahyihi atau wa wa'dihi wa Wawa atau juga Masya Allah. lihat eh, mirip katanya tapi nanti beda artinya beda sedikit langsung berubah artinya nanti nanti sebentar antum lihat terjemahannya ja E, mana tadi? Terus fayar fayaru fayar fayaruuna. Ini fayaruuhum. bisa juga dibaca fayurawiuhum. Bisa tasdid. Yurawiu. Yeah. Iya. Dan itu lebih bagus daripada yaruu. Bisa boleh juga karena sewazan dengan kola yakulu. Tapi boleh juga antum wazankan dengan fa' ala yufailu berarti rawa yurawiu kenapa karena di sini bukan takut biasa nanti maknanya sangat menakutkan mereka jadi wazan faala fayurawiu hum wa'iduhu ha fayurawiu endak riki fi mudhari hum hmm Bab ulumbi wa'iduhu. Wa'idu. Fa'il dari yurawi'uhum. Betul. Hunya. Mudah pun nilai. Wa tuz'ijuhum wu'uduhu. Ah. Tuz'ijuhum. Hmm. Fadil. Hmm. Atau ke? Hmm? Uh, ini tudijuhum. Ya. Dari kata adzaj. Afala. Ad Makanya dibuat menjadi film mudhari tudzij. Wuduhu. Kalau ini Ramadan. Hmm? Hunyi. Mudah penilai. Dia fa'il dan mudah penilai. Fahum yu'riduna fahum. Hum indak Yusuf. Hmm? Mubtada. Betul? Yu'riduna. Yusuf. film mudari marfu. Anha. Goyata. Ma yumkinuhum. Goyata. Endak. Deden. Mab'ulum bi. Ma yumkinuhum. Yumkinu. Inda, Fajar Fajri yumkin, Sudah lihat atau hilang? Film dari hukumnya? Marfu kenapa bisa? Hum. Maf'ul bi ahsan. Betul mayumkinuhum wa yakrahunaha wa yakrahuna inda riyo hmm fil mudari hukumnya marfu ha bab ulum bi ah sekarang berikutnya karohata sohibi sohibi. karohata indak firman La la di sinilah orang harus berpikir baik ikrahu karohata sahibi sahibi karohata apa Makul mutlak lihat toh yakrahu karohata sama mirip mirip kapan mirip dengan lafat fiilnya langsung bilang maful mutlak. Dipahami ini? Yakrohu nakaroha. Karena antum tas tas tasrif kan? Karo kariha yakrohu karohatan karihun makrohun ukro ikro Latakroh makrohun makrohun mikrohun kuriha ikro. Nah maksudnya? Dipahami ini? Di tasrif ternyata dia masdar sama dengan lafat fiil maka maful mutlak. Karohata صاحبي صهيبي صاحبي ذل مضاف إليه وهو مضاف الصاحبي مضاف إليه بطول سانتا الذي يسمع الرعد الذي إكي نآت يسمع في المداري الرعد Santamakulumbi betul. Baya jalu asobi ahu. Baya jalu. Dukipleh film marfu. marpo betul betul. Asobi ahu. Asobi ah makulumbihu mudah penilai. Fi udunaihi, ha, fi udunaihi, Riki. Majur dengan fi alamat jernya. Apa alamat jernya? Iya. Apa kenapa bisa? Isim apa? Isim musana. Mana nunnya? dihilangkan karena mudob ahsanta. Betul. Makanya dibaca udunaihi ahsanta ahsanta. Terus berikutnya lagi khasyatal mauti fa jalu asabi'ahu fi udunaihi khasyatal mauti khasyata Syukur maful li ajli yaj'alu ja jalup al-madi fasyata maful ajli beda lafadznya antara fiil dengan masdar fasyata berarti maful li ajli lengkap kali ini ada maful mutlak ada maful li ajli antum bisa lihat ya kalau sama lafadznya maka maful mutlak kalau beda lafadznya maka maful li ajli ahsanta al-mauti mudhofun ilai ahsanta ahsanta betul Bahada rubbama hasolat lahus salamatu. Bahada rubbama hasolat. Apa itu hasolat? Indak sampingnya. Siapa dengan nama Tum? Yusri. Yusril. Hmm. Kenapa? Al, Al apa setelahnya itu? Yusril apa? Nama Tum Yusril apa? Yusril Yusro. Apa paling kena pada Aldi? Orang tua? Oh, tidak tahu bahasa Arab berarti ya. Hmm, baik. Nah, indah Yusril. Enggak tahu. Hastolat. Hastolat. Tidak ada Oh, cetakan antum tidak ada. Jadi langsung. Rubama. Ha, apa? Hmm? Tumkinu. Oh, kalau saya hasolat. Baik, tumkinu. Apa itu berarti? Kalau tumkinu. Lah. Lah, bukan. fiil mudari maj la tumki tumkinu bukan majhul kalau begitu dhamma awal kasro sebelum akhir dia harus kalau mudari fathah berarti fiil mudari ma'lum ini tumkinu nah hukumnya apa marfu kenapa bisa marfu kosong dari penasab dan penjajah. betul lahu salamatu ari assalamatu fa'il dari tumkinu ahsanta. Betul. Wa ammal munafikuna al munafikuna. Lah, mana mubtadanya? Amma itu kata menunjukkan atas awal. Ada ammanya kita dicatakan. Ya, itu kalau ada amma itu kata di awal kalimat. Berarti al -munafikuna. Lah, gini-gini. Saya sudah bilang kan, kalau ada amma, itu kata menunjukkan ini setelahnya itu di awal kalimat. Kalau kata di awal kalimat apa? Hmm? Mubtada. Mubtada namanya. Mubtada namanya. Betul? fa anna lahumus salamatu kalau as salamatu kalau as salamatu sebagai apa hmm Indah. azlan hmm fa'il dari Ya, anna huruf mubtada Baik, mana kabarnya? Jerma lahu itu dibalik susunannya. Assalamatu lahu. Dipaham ini? Jelas ini? Jerma di awal. Jerma di awal. Baik, betul. Wa ta'ala muhitun. Huwa ta harif. Muhitun. Ta'ala. Fa'il. Lah. ta'ala fa'il. Hmm? Muhitun fa'il. Lah. Jauh. Iya. Wahua ta'ala muhitun. Apa tadi huwa? Mubtada. Ta'ala. Filmati muhitun dari hua khobat dari hua anta bihim kudrotan wa ilman fala yafutunahu Palaya yafutunahu Indah pengendalapi yafutuna. ya putuna film dari hukumnya hmm marfu alamat rupanya Wow, ndak ada. Hmm? Nda ada lama teropa wow kalau pin. Subutunun, betul. Alamat rawan subutunun, hunya? Hmm? Mabulbi. Wala yu'jizunahu sama bal yahfadu alaihim a'amalahum. فلو أعمالهم عدي بل يحفظ عليهم أعمالهم 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 <أمالهم> Hmm. Yang mana itu yang kita ngomong? Iya, a'malahum saya tanya. Hmm. Hmm. Ah. Hmm, Abu Tumama. Maful bi. Mana fiilnya? Ya, padu. Kenapa padi bingung? Karena dia kajinya alaihim. Jerma jurur yang dikaji. Itu yahfadu sebelumnya ada fi'il. Hmm. A'malahum. Wa yujadihim alaiha atammal jazai atamma belum kita pelajari kenapa mansub al jazai kenapa itu pak al jazai pak kita pak bapak Atamal jazai itu atama isi mansub, cuman saya belum kasih tahu karena belum kita pelajari. Nanti dibilang mansub ala iskotil khafid. modopun ilai betul betul terjemahannya kullama setiap kali diberikan di, cahaya kepada mereka oleh al yaitu oleh petir tadi kilat tadi ya suai kilat tadi oleh al baruku kilat fitil kadulumat di dalam kegelapan kegelapan itu masyaufi mereka berjalan padanya. Wa idha adlama apabila Allah menggelapkannya, yaitu hilang itu cahaya, alaihim atas mereka, komu, mereka komu, apa artinya komu, wakofu, mereka berdiri, diam, tidak bisa berjalan. Fahakada halatul munafikin, demikianlah keadaan orang-orang munafik. Ida sami'ul qur'ana, Apabila men mereka mendengar Al-Quran. Awami wa awami rohu Perintah-perintahnya. Larangan wa nawahiyahu. Larangan-larangannya. Wa Janji-janjinya. Tanpa ya janji. Wa wa'idahu. Ada ya Ancaman. Jadi tambah ya menjadi ancaman maknanya. Wa'ad. Janji. Wa'id ancaman. Iya. Yeah. Apabila mereka mendengar janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Ja'alu asobi'ahum. Mereka menjadikan jari-jari mereka. Fi adanihim. Di dalam telinga mereka. Tidak mau dengar larangan dan perintah Allah. Tidak mau dengar janji dan ancaman Allah. Itu orang munafik. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka. aradu dan mereka berpaling an amrihi dari perintah Allah wa nahyihi dari larangan Allah wa dari janji-janji Allah wa wa'idihi dan dari ancaman-ancaman Allah mereka berpaling Janji-janji Allah itu tidak membuat mereka ancaman-ancaman Allah tidak membuat mereka takut. Tidak menakutkan mereka. Iya. Ini bu'ud, jama' taksir dari wa'ad. Dan tidak membuat goyang mereka, goncang mereka terkait dengan janji-janji Allah. Pokoknya fahum yuridun. Mereka berpaling. Tidak ada lagi bermanfaat janji tidak ada lagi bermanfaat ancaman. Orang munafik sudah tidak ada hatinya. Mereka yu'uridun berpaling anha darinya. Koyata di atas puncak mayum kinuhum. Apa yang memungkinkan mereka. Pokoknya mereka berusaha setinggi mungkin. Sebisa mungkin. Itu namanya goyah. Untuk berpaling darinya. Wayakrohunaha naudzubillah. Bukan hanya berpaling. Mereka membencinya. Karohata tohibis soib. Seperti orang yang kehujanan benci. Ya. Alladiyasma'ur Orang yang sedang dalam keadaan hujan membenci ketika dia mendengar arroat apa itu ar-ra'at? petir seperti itu mereka jadi antum bisa lihat ya bisa antum rasakan sendiri kalau ada petir yang sangat keras antum suka ada nggak di antara kita yang bilang weh sejuknya ini petir ah, kan tidak ada begitu pasti dia bahkan badannya akan berubah kan begitu kan seharusnya seperti itu orang munafik ketika mendengar Quran seperti itu mereka seperti orang ketakutan saat seperti yang mendengar petir kaget takut tidak mau mendengarnya dia akan tutup telinganya ini naudzubillah saya jalu sobi maka dia menjadikan jari jarinya pi udunai di kedua telinganya kasyiatal maut karena takut mati Padahal kan Quran itu membuat dia hidup, tapi karena dia takut dia tutup telinganya, dia tutup telinganya. Nah, ini seperti ini, seperti orang yang mendengar petir dia tutup telinganya karena takut mati. Fahada rubama kalau di sini cetakan saya Fahada rubama hasolat salama Ini terkadang akan selamat atau di situ dibilang kadang mungkin selamat. Bisa saja dia mungkin apa? Selamat. Mungkin selamat karena dia menutup telinganya. Iya. Wa ammal munafikun. Adapun orang munafik. Fa anna lahumus salamah. Maka bagaimana mungkin mereka dapat keselamatan. Kalau hanya petir saja. Kan bisa kita selamatkan karena menghindar. Tutup telinga. Tapi munafik. Dari mana keselamatan bagi mereka. Wallahu ta'ala muhithun bihim Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi mereka kudratan wa ilma secara kemampuan dan secara ilmu fala futunah mereka tidak akan mungkin luput dari Allah walai ujizunah mereka tidak mungkin membuat Allah tidak mampu untuk menguasainya menghukumnya bal padu alaihim amalahum bahkan Allah menjaga amalan-amalan mereka. Ya. Yeah? Wa jazihim 'alaiha dan Allah akan membalas mereka di atas amalannya itu atammal jazai dengan balasan yang sempurna. Dengan balasan yang sempurna. Lanjut. Qala rahimahullahu taala walamma kanu mumtalin bis-sammami walbakami wal'amal ma'nawi بِالصَّمَمِ وَالْبُخْ وَالْبُخْ وَالْبُخْمِ بِتُولْ وَالْبُخْمِ وَالْعَمَلْ المعنوي وَمَسْدُودَةً عَلَيْهِمْ تُرُكُ الْإِيمَانِ قَالَ تَعَالَى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَنْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ أي الخيسية ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية ليهذروا فيرتدعوا فيرتدعوا عن بعد شرهم ونفاكهم ان الله على كل شيء قدير فلا يؤذيه شيء ومن قدرته انه اذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض وفي هذه الايه وما اشبهها رد على القدريه القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير حسن سمع سيد إن شاء الله كما نقول ولما كانوا مبتلين مبتلين ولما كانوا مبتلين عندما قال kanu hmm? filaba apa madi Waunya. hmm? la mubtalina apa berarti hmm? kanu kana Wawnya? isimnya mubtalina kobarnya dia menasab merupa isim nasab kobar bis somami kalau asomami somami wal bukmi Indah paham atau baik wal kalau alama. Majurur berarti apa alamat Apa alamat tadi? Kasrom Mokodaro. Penghalangnya? Ta'adzul. Betul. Al-Ma'nawi. Mas Widodo Al-Ma'nawi. Na ad. Berarti hukumnya? Majurur. Tanda jaringnya? Kasroh mukodaroh penghalangnya, tikal betul. Wamas duda, wa wa dudatan alaihim turukul imani, eh, turuku Merfuknya kita belum tahu karena tidak ada fiil tapi dia marfu. Tapi sebelumnya ada isim. Ini nanti ada isim beramal-amalan fi'il. Tapi kita belum pelajari. Nanti-nanti ini. Turukul imani. Kalau al-imani. Indah. Mudah pun nilai muda. Kala ta'ala walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa basorihim. Hai al-hissiyatu. Kalau al-hissiyatu. Faldi. Kumbar. Fafihi. Tahdirun lahum wa takwifun min al akubatid ad Adunyawiati zil naat mudah sekali betul lih hadaru fair tadau lih hadaru. Kenapa itu di belakang sekali? Sabi ilham. Hmm? itu kata liyahdaru film dari hukumnya hukumnya hmm hmm apa Dinastop dengan Manaannya? Manaannya? Tersembunyi di mana? setelah Lila apa itu? Li apa itu namanya? Kan ada dua. Lamul juhud atau lamukai? Tidak tahu. Nah, ilham. Masuk. Dengan an mutmarotan. Iya. Apa itu? Setelah apa? Lam ta'lil. Kalau lamul juhud pasti ada makan atau lam yakun. Dan begitu kan yang kita pelajari. Pasti ada makan atau lam yakun. Ini lamut ta'lil. lamut ta'lil. Faya'r tada'u. Itu sapri. Faya'r tada'u. Capri, hmm? film mudori terus hukumnya. Manso, kenapa bisa manso? Kenapa bisa manso? Dinasur dengan fa, fa apa namanya? Pak sababia. Apakah ada tolak? Nah, nah itu dia kan gini. Fasa babia akan dinasob dengan an mudmarotan kalau diawali atau Tola, tolak. Hmm. Indah Rosidin, Fair Tadaru, Mansub karena an yang disembunyikan setelah Pak, Apakah ada tolak? Tidak dapat. Suhail. Atau. Tidak ada tolak. Kenapa kita paksakan disemansub dengan an? Atau pakar Pak Atau. film mudori datang kepada fiil Modori. Iya kan? Antum bisa bilang fa. Mansub dengan fa setelah an itu. Kalau ada tolak. Kan tolak pada delapan. Iya kan? Harus diawali oleh itu kan? Dipelajari sebelumnya. Hmm. Atau betul Ahsan Tasuhail. An ba'di syarrihim wa nifakihim. Kenapa itu Rizki? Ba'di syarri him nifakihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Fala ya'jizuhu syai'un. Hah? Syai'un. Ayub. dari fa'il yu'jizu jizu bertul wa min qadratihi annahu idha sya'a syai'an fa'alah idha sya'a syai'an fa'alahu sya'a syai'an syai'an indak abu dar mab'ul bi fa'alahu Fil madihu mab'ul bi min goyri mumani'in min goyri mumani'in ha mumani'in Naba itu Abu Sulaiman. Wala mu'aridin. Atau bahsanta. Wa fi hadihil ayati. Al ayati Abu Hanif. Badal wama asbahaha. Roddun indak Ahmad Sobri. Roddun. Fa'il la wa bi hadhihi al-ayati wama asbahaha raddun mubtada muakhor kan bi hadhihi tiba-tiba kan ada jar majrur di awal kita berarti butuh mubtada Muakkor. paham ini raddun mubtada muakhor mubtada yang diakhirkan asalnya itu raddun di awal alal qadariyatil qailina bi anna af'alahum kalau af'alahum Indah Afgan? Hmm? Isim anna. Betul, betul. Goyru dahilatin. Goyru. Indah Ahmad Genta. Khobar anna dahilatin. Mudah nilai Fi kudrotillahi ta'ala. Kalau kudroti harun. Allahi mudah penilai. Li anna af'alahum ha af'alahum umair isim anna hum mudah penilai. Min jumlatil asyai Alasyai. Abdullah mudah penilai. Ada kilati naat. Fikolit Allah inna Allah ala kulli shayin qadir. Mantap. Alhamdulillah. Terjemahannya. Walamma dan tak Hai kan mu betil mu Betalin tatkala mereka ditimpa mubetalilin bala mereka ditimpa bis somam dengan ketulian walbuk ketulianwalbuk kebisuan walama ama kebutaan al maknawi tapi secara makna Bukan ini tuli, bisu, buta secara dohir maksudnya matanya, telinganya bukan. Orang munafik yang tuli, buta itu hatinya. Makanya dibilang secara makna. Secara maknawi, bukan secara hissi, bukan indranya. Tapi maknawi bagian dalamnya. Dan ditutup atas mereka turukul iman. Jalan-jalan keimanan. Qala ta'ala Allah berfirman. Walau Allah Dan kalau Allah berkehendak. Ladahaba bisam'ihim. Maka akan menghilangkan pendengaran mereka. Wa abbasarihim dan pandangan mereka. Ay al -hissiyah. Yaitu secara hisi. Hisi laman dari maknawi. Secara indranya. Kan mereka buta hati, buta mata, kulit telinganya. Secara maknawi. Kalau Allah kehendak, maka juga Allah akan menutup matanya secara hisi, secara indera yang bisa dilihat. Amin. Secara dohir. Fafihi, maka pada ayat ini terdapat takdir peringatan bagi mereka. Watakwif, pertakutan. Minan uku batid duniawiyah. Dari siksaan dunia. Lihadaru. Agar supaya mereka menghindari air tadi'u dan mereka takut an ba'di dari sebagian keburukan mereka wa dan kemunafikan mereka innallaha ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu fala ya'ji yu'jizuhu syai'un tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkan Allah wa min qudratihi dan diantara antara kemahamampunya Allah annahu idza syai'an bahwasanya dia Allah apabila menghendaki sesuatu fa'alah maka dia Allah akan melakukannya min mumani'in tanpa ada yang bisa menghalanginya wa mu'aridin tanpa ada yang menentangnya wa fi hadhil ayah pada ayat ini wa ma bahaha, dan apa yang mirip dengannya pada ayat ini dan apa yang mirip dengannya. Ya. Ya dari ayat-ayat yang semisal Rodun terdapat bantahan. Rodun terdapat bantahan. Alal qadariyati atas orang-orang qadariyah -orang yang mengingkari akan adanya takdir. al yang berpendapat. Yang berpendapat bi anna af'alahum bahasanya perbuatan-perbuatan mereka goiruda dakhilatin tidak masuk fi qudratillah naudzubillah tidak masuk dalam kemampuan Allah ini paranya ya jadi perbuatan mereka itu bukan Allah yang mengatur naudzubillah tapi mereka sendiri yang mengatur jadi mereka menggaruk mereka menikah, mereka bekerja, mereka makan, minum itu bukan takdir Allah tapi dia sendiri yang mau naudzubillah Iya, itu pendapat kodari ya hati-hati. Lian Kenapa ini ayat bantahannya? Karena perbuatan-perbuatan mereka min latih asya termasuk dari sesuatu adakilah yang masuk fikolit Allah dalam firman Allah Taala. Inna Allah ala kulli shayin qadir Allah mah mampu atas segala sesuatu termasuk perbuatan mereka masuk di sesuatu itu. Masuk di sesuatu itu. Jelas kan? ini alhamdulillah selesai ayat yang itu. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok di ayat berikutnya. Masya Allah. Siapa besok Abdullah? Abdullah. Khairil. 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 Mana Khairil? Besok saudara. Alhamdulillah. Mantap.